ingin melakukan alignment dengan menggunakan PowerShift 2020, ya, dimana menggabungkan antara dua hasil STL. Yang pertama bidang fix mungkin bagian atas, yang kedua bidang fix bidang alignment untuk bagian bawah gitu ya. Jadi kita ingin tangkupkan jadi satu. Nah, kita bisa gunakan di menu edit, lalu ada item gitu ya. Namanya ada alignment. Ya, alignment. Item. Nah, di sini kita bisa pilih select alignment. Artinya yang alignment itu yang dia bisa move atau pindah. Tuh. Kalau saya select, tinggal saya select, klik kiri. Nah, ini ada select fix, berarti nilainya fix. Artinya yang akan berpindah adalah yang select alignment gitu ya. Nah, untuk tampilan ini kita bisa disable, artinya kita bisa pisahkan, oh ini yang fix, ini yang alignment. Nanti kita bisa rotate, putar, misal diposisikan gitu. Dan seperti ini juga kita bisa putar, posisikan sesama gitu. Ya, kalau kita nanti rotate itu akan berputar bersamaan, itu bisa menggunakan kira-kira seperti ini. Nah, gini. Nanti kita bisa klik ini, klik link. Berarti kalau kita putar satu, dia akan ikut. Kalau unlink nanti tinggal di select juga. Itu. Kalau sebelah kanan itu cuma pan view. Pas kita selesai ngasih poin. Nah, ini butuh poin referensi. Gitu. Nah, poin referensinya nanti kita bisa klik. Yang pertama di elementnya dulu yang mau dipindah. Nah, contoh nanti di file ini satu, ini ada file satu. Terus nanti di bawahnya ini dua. Terus tiga. Misal empat gitu ya. Nah, ini nanti bisa di delete juga. Ini ada tanda delete, nanti klik kiri. Kalau tidak cocok di posisinya. Delete dia. Delete langsung di kursornya ini. Kursornya disentuhkan nanti di delete. Kalau enggak nanti klik lagi, klik. Jadi urutan ini nomor 2. Terus nanti saya ingin mendekatkan lagi di posisi ini misal. Pojokan. 4. Lalu nanti di posisi sini 5. Terus ini 6. Semakin banyak poin referensi semakin apa ini? Di sini 7. Nanti setelah itu kalau sudah, misal saya menunjukkan 9 poin. Nah, saya tinggal isi juga di sini, nanti saya samakan. Satu lagi di sini. Ini satu. Berarti di posisi hampir sama satu di sini. Terus duanya di posisi sini. Jadi poinnya sama, harus sama dengan yang kita pilih tadi. Yang alignment-nya. Itu harus sama. Karena kan kita ingin ini ditempatkan di situ. Ya. Tapi takut porsi nomor kan. Iya, nanti ada alignment sendiri untuk positioning yang pas. Ini mendekatin aja. 4 nanti 5-nya itu di mana tuh? Di sini ya, nanti di pojok sini juga. Nah, misal gitu. Terus 6-nya di pojok kiri, ya ini pojok.
terus tujuhnya balikan, terus 8 ini masuk ke SDL 9 ya, survei solid bisa 9. Nah kalau sudah kecintak semua seperti ini, nanti tinggal kita apply gitu. Nanti juga kita bisa lihat di sini lepaskan, lalu tinggal kita, sebenarnya kita bisa lihat di sini by preview. Nah ini previewnya, dia otomatis nyambung ya. Nah kalau sudah oke, sekiranya oke, kalau enggak kita balikin lagi. Kalau sudah oke, kita tinggal apply, oke, cancel. Nah nanti ke ini masih belum fix sebenarnya. Yang ingin lebih fix lagi, kita bisa select semuanya. Nanti di sini ada namanya base fit. Nah base fit itu artinya dia ngasih benar-benar ngepasin rata-rata dari semua pinggiran itu. Misalnya ada melenceng sedikit aja, ekstremnya segini, jadi ya dirapetin lagi dengan selisih terluar paling pendek lin namanya itu otomatis. Cuman kalau ada kotoran-kotoran, artinya maksudnya SCL kan ada benda gini, nanti kehitung ini harus dipisah dulu sebenarnya gitu. Nah ini ada namanya min. Min itu nanti rata-rata selisih perbedaannya. Nah ini select yang tadi, yang fix yang mana, yang alignment yang mana, tinggal kita apply. Nah dia langsung memposisikan. Ini rata-rata minnya itu hampir 50 mikron. Jadi selisih dari semuanya itu 50 mikron. Nah sudah tinggal apply. Wes itu selesai. Nah jadiin satunya, nanti tinggal meshnya dijadiin satu, select semuanya, nanti di mesh kita bisa combine gitu. Jadi satu. Jadi satu SCL. Mau nyoba? Di stop.